Selamat datang kembali bersama saya Gamerin. Oke, di video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi crash pada Garden Agro Revamp di stage 5 saat melawan Elvis Devil From. Kita masuk ke kendalanya dulu. Nah, di sini saat kalian melawan semuanya, biasanya akan terjadi crash. Kita matikan dulu ya. Kita beres. Hancurin dulu pintunya. Nah, biasanya saat masuk kita akan nge-crash. Nah, loadingnya akan berhenti. Nah, untuk caranya lumayan gampang sih. Oke, sekarang kita masuk cara mengatasi crashnya. Pertama, kalian ubah dulu skin kalian ke Godin biasa. Nah, ini skin double god end. Kalian ubah ke skin normal seperti ini. Lalu kalian save dulu gearnya. Setelah itu kalian hapus semua cheatnya. Nah, setelah dihapus kalian mulai ulang gamenya. Saya percepat dulu. Nah, untuk sekarang saya berani menjamin 100% tidak akan nge-crash game kalian. Langsung saja kita mulai. Kita skip aja, kita langsung ke intinya saja. Oke, sudah terbuka, apakah crash? Nah, berhasil mereka.
Oke, videonya segitu dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya.